Cakap mengenai belanjawan 2024 yang tidak lama lagi yang akan dibentangkan pada Oktober ini, untuk kita teruskan dengan perbincangan kita bercakap mengenai wanita. Terutamanya dalam perniagaan dan keusahawanan, menurut data Jabatan Perangkaan, iaitu 47.9% populasi Malaysia adalah golongan wanita. Ia merangkumi 15.7 juta penduduk, yang mana angka ini memainkan peranan yang cukup signifikan dalam menjana ekonomi negara. Usaha pemerkasaan golongan wanita bukan hanya melibatkan soal menempatkan mereka dalam sektor pekerjaan dengan gaji bermaruah. Sebaliknya, keterlibatan mereka dalam keusahawanan dengan kapasiti yang lebih besar. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Pembangunan Wanita JPW melaksanakan program penjanaan pendapatan wanita Wijana 2023 bagi membimbing wanita yang ingin menjana pendapatan melalui keusahawanan. Menurut Dawson, laporan statistik upah pekerja iaitu sektor formal suku tahun pertama 2023 di mana ia telah mengeluarkan terbitan median upahan bulanan mengikut jantina dan yang terkini daripada bulan Januari, Februari dan Mac, setakat Mac 2023, median upahan bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding wanita, iaitu RM2,664, manakala wanita hanya adalah RM2,545. Dan sudah sedia untuk mengulas lebih lanjut, kita bersama tetamu kita yang bersedia dalam talian adalah Profesor Dr. Rozana Abdul Rahman, merupakan Timbalan Dekan Jaringan Industri dan Masyarakat Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami, dan ini sebenarnya adalah pertama kali Dr. Rozana bersama kami, betul? Ya, betul. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Doktor, bercakap mengenai peranan wanita yang cukup signifikan, kita tahu ia telah evolve dan semakin berubah. Jadi, apakah permasalahan utama atau cabaran dalam menjayakan keusahawanan wanita ini, dan kenapa fokus utama adalah wanita dan tidak secara keseluruhan? Terima kasih Nina atas sambutan pagi ini dan soalan yang diutarakan. Mungkin sebagai permulaan, seperti kita tahu, Belanjawan 2023 telah memperuntukkan 300 juta bagi menyokong perniagaan mikro, usahawan, wanita dan belia. Di samping kemudahan pinjaman di bawah agensi seperti Bank Negara Malaysia, Bank Simpanan Nasional dan Tekun dengan dana tersedia berjumlah RM1.7 bilion. Demi menjayakan usaha ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan 10,000 wanita seluruh negara menyertai program keusahawanan wanita bangkit pada tahun ini. Dan sememangnya banyak ya program-program pemerkasaan usahawan wanita terlibat Tekun Nisa melalui Tekun Nasional, program wacana ilmu wanita inspirasi itu yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat dan ekonomi COP. Dan di sini juga ya agensi-agensi lain seperti Kementerian Komunikasi Multimedia, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC turut bekerjasama memperkasa usahawan wanita menguasai dunia digital melalui rangkaian e-dagang, tempatan atau antarabangsa. Dan di sinilah cabarannya ya, apabila berhadapan dengan dunia digital, kita lihat perniagaan milikan wanita merangkumi lebih kurang 20.6% daripada keseluruhan jumlah PKS di seluruh negara. Dan berdasarkan Banci Ekonomi 2016, bilangan perusahaan wanita ini meningkat 44% sejak tahun 2011, tapi masih tidak mencukupi. Dan kita perlukan lebih ramai usahawan wanita di negara ini kerana mereka juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan memberi peluang pekerjaan. Berbalik kepada soalan Nina tadi, apakah cabaran dalam menjayakan usahawan wanita ini? Rata-rata kita lihat melalui program-program yang telah Sekolah Perniagaan Ekonomi jalankan, kita lihat persaingan yang kian mencabar, kekurangan sumber modal, sebenarnya banyak ya, banyak cabaran yang dihadapi oleh usahawan wanita kita, termasuklah pengetahuan teknikal yang kurang, kurang pengetahuan menjalankan aktiviti pemasaran contohnya, dan strategi pemasaran yang kurang berkesan. Juga kurang mahir dalam pengurusan pentadbiran organisasi, juga masalah mendapatkan kredit daripada pembekal. Itulah antara cabaran-cabaran ni Nina yang kita hadapi, yang kita dapati dihadapi oleh usahawan wanita kita.
Ya, iaitu cabaran itu juga adalah merupakan kekurangan yang perlu kita atasi ketika ini. Jadi, bagaimana pelibatan Betul. universiti, institusi pendidikan dalam usaha memperkasakan usaha wanita di luar sana? Apakah program-program yang telah dilaksanakan dalam tempoh pelibatan SPE bersama usahawan wanita ini? Ya, okay, Dina. Jika dilihat ya, jumlah usahawan melalui program di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, seramai lebih kurang 10,000 wanita Melayu di Selangor terlibat sebagai usahawan pada tahun 2020. Jadi melihat situasi semakin ramai wanita terlibat dalam perniagaan dan usahawanan ini selepas pandemik terutamanya, SPE mengambil inisiatif mengajukan program pembangunan wanita PKF khususnya kepada komuniti sekitar Lembah Kelang dan beberapa negeri lain. Dan SPE UPM menyahut saranan Menteri Pendidikan Tinggi yang mahukan warga universiti turut turun padang, menyumbang bakti kepada masyarakat dan meneruskan libat urus dengan masyarakat melalui program outreach. Saranan ini juga sebenarnya bertepatan dengan kehendak dua badan akreditasi antarabangsa, AACSB dan AQUIS yang diperoleh oleh SPE, di mana SPE adalah satu-satunya sekolah perniagaan pertama di Malaysia yang mendapat dua akreditasi tersebut. Dan akreditasi ini menghendaki aktiviti yang kita jalankan haruslah memberi impak kepada masyarakat. Dan bagaimana SPE merealisasikan peranan ini, kita mempunyai ekosistem di mana pihak industri sebagai rakan strategik SPE berkolaborasi dalam menyumbang dana bantuan kewangan dan alatan usahawan kepada komuniti terlibat. Seterusnya, tenaga akademik SPE akan membimbing usahawan yang dipilih untuk dibantu sehingga berjaya melalui pemindahan ilmu perniagaan tersebut. Jadi, dan adalah program-program ya Nina yang kita jalankan sepanjang tahun. Sudah tentu kita pun wanita-wanita di luar sana terutamanya di peringkat keusahawanan, perniagaan, mungkin Prof boleh kongsikan antara tip ataupun perkara utama yang perlu kita tekankan untuk pastikan usahawan wanita ini terus berdaya upaya dan juga kita dapat tingkatkan saingan mereka. Ya, okey, untuk kita melihat kepada saranan atau tips tu, mungkin saya boleh katakan contohnya SPE, kami mengadakan banyak program-program keusahawanan daripada utara tanah air hingga ke selatan. Daripada 2018 lagi, kami telah bersama-sama dengan rakan strategi SPE, terutamanya QSR Holdings, Brand Holdings Malaysia Berhad, yang menyumbang dana bantuan dan kami menyalurkan kepada golongan-golongan wanita ini. Itu kami dapati bahawa golongan wanita mesti terlibat dalam, mesti melibatkan diri menganggotai mana-mana persatuan, pertubuhan dan juga program-program yang dijalankan. Maksudnya SPE menawarkan program-program ini secara percuma juga kepada usahawan wanita dan amat penting ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan tentang perniagaan dan maklumat-maklumat terkini, contohnya geran penajaan ya, dan itu akan dapat membantu mereka meluaskan perniagaan dan memantapkan lagi ya kualiti perniagaan masing-masing. Prof, berbakikan 2 minit kalau saya nak tambah sedikit data dan statistik secara globalnya, 57% daripada wanita menggunakan internet berbanding dengan 62% daripada warga lelaki. Mengikut maklumat daripada Pertubuhan Telekomunikasi Antarabangsa ITU, daripada anggaran 2.7 bilion orang yang pada masa ini tidak menggunakan internet, majoritinya adalah wanita dan kita boleh cakap gadis. Dan dalam negara-negara kurang bangun, LDCs hanya 19% daripada wanita yang menggunakan internet berbanding dengan 31% daripada lelaki. Dan kita tak naklah cakap wanita ni pakai internet dan digital ni sekadar nak jadi influencer sahaja. Jadi bercakap mengenai teknologi digital dan segalanya, revolusi digital, adakah ia dapat membantu lebih ramai wanita untuk bekerja, berkecimpung dalam dunia perniagaan dan bagaimana perkara ini dapat memberi impak terhadap penyertaan wanita dalam pasaran tenaga kerja terutamanya? Betul Nina, lanjutan daripada sesi jelajah pemindahan ilmu yang saya sebutkan tadi kan, inisiatif SPE juga contohnya pada tahun 2022 kami mengadakan pemindahan ilmu Jom Berniaga Online bersama Shopee dibawa oleh SPE kepada kumpulan usahawan wanita di Selangor. Memang kita dapati usahawan wanita
kurang ya, kurang menggunakan digital kerana tidak mahir tadi tu. Itu adalah salah satu daripada cabaran yang saya sebutkan pada awal tadi, adalah penggunaan teknologi itu sendiri. Mereka takut untuk menggunakannya dan tidak yakin. Jadi pada Julai 2022, kami mengadakan pembinaan ilmu ini dan nampaknya peserta menyatakan program ini memberi ilmu yang berharga dalam memberi semangat ya untuk mereka memulakan perniagaan secara online atau atas talian. Dan 95% peserta lah menyatakan mereka perlu memahami kepentingan mempelajari cara perniagaan tu ya untuk membina semangat untuk meneruskan perniagaan melalui kaedah berlainan daripada biasa. Dan nampaknya perkongsian-perkongsian itu harus diteruskan ya bersama dengan kumpulan-kumpulan usahawan wanita yang lain, dan saya yakin ya kita dapat ya mensasarkan lebih ramai usahawan wanita yakin untuk menggunakan ya aplikasi digital pada masa akan datang. Walaupun 50% populasi di Malaysia adalah wanita dan peranan mereka bukan hanyalah sekadar untuk menjaga keluarga, memasak, bersih rumah, tetapi mereka sekarang lebih mempunyai keyakinan yang tinggi untuk berkecimpung sama dalam dunia perniagaan dan juga arena keusahawanan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Profesor Dr. Rozanah Abdul Rahman, merupakan timbalan Dekan Jaringan Industri dan Masyarakat Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Serta itu kita akan berdiskusi lagi untuk masa depan dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Dan itu adalah tajuk mengenai wanita. Sudah tentu kita nak bercakap mengenai antara data yang telah diterbitkan oleh Jabatan Perakaan Malaysia DOSA mengenai the hottest job in 2022, iaitu pekerjaan paling popular pada tahun 2022 pada tahun lepas. Dan tadi kita bercakap mengenai penyertaan wanita, sudah tentu kita nak lihat di pasaran pekerjaan bagaimanakah pekerjaan ataupun industri-industri yang mempunyai pengambilan pekerja yang tinggi. Di sini saya akan kongsikan antara data yang terkini yang dikongsikan oleh DOSEB sendiri untuk kita lihat antara jawatan yang popular pada tahun 2022. Kita dapat saksikan di sini di bawah pengiklanan dan pemasaran profesional, iaitu antara tiga jawatan popular yang dapat kita saksikan di sini adalah mempunyai eksekutif jualan, sales executive sebanyak 16,035, dan diikuti juga dengan 8,367 untuk eksekutif pemasaran, dan 5,275 adalah pembangunan perniagaan eksekutif. Dan ini adalah antara tiga jawatan popular yang paling tinggi yang dikenali dan diingini pada tahun 2022. Seterusnya untuk kita lihat di bawah sales eksekutif, berapa jenis pekerjaan, iaitu ada dua, iaitu pertama sepenuh masa. Sepenuh masa sudah tentunya lebih tinggi, mencatatkan sebanyak 1,750 yang lebih tinggi berbanding hanya jenis pekerjaan separuh masa, iaitu sebanyak 26. Selain itu, kalau kita teliti bagaimanakah pencapaian pendidikan mereka, dan kita lihat iaitu sarjana muda yang paling tinggi sebanyak 4,670 dan diploma sebanyak 1,756. Ini adalah iaitu pekerjaan yang di peringkat pencapaian pendidikan mereka, iaitu sarjana muda dan juga diploma. Untuk kita lihat juga pada pada masa sama bagaimanakah peringkat pekerjaan, iaitu job levels. Di sini new graduate, graduan baru sebanyak 111, diikuti juga dengan eksekutif sebanyak 38. So nampak kita dapat lihat banyak graduan baru, fresh graduate yang terlibat dalam pekerjaan sales eksekutif ini. Seterusnya untuk kita lihat bidang pengajian, iaitu fields of study yang kita dapat saksikan di sini ada tiga. Yang pertama sekali yang boleh saya kongsikan antara yang tertinggi adalah marketing dan advertising, iaitu sebanyak 1,401 pemasaran dan pengiklanan, terikut juga dengan pengurusan dan pentadbiran dan sains komputer. Keduanya lebih kurang 800 ke 1,000 untuk bidang pengajian di bawah kategori tersebut. Dan untuk kita lihat pengambilan pekerja mengikut negeri, hiring states yang paling tinggi adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 6,312, diikuti juga dengan Selangor 3,000 lebih dan Johor 1,000 lebih. Seterusnya untuk kita lihat bagaimanakah pengambilan pekerja yang mengikut industri, hiring industry. Yang pertama yang paling tinggi sekali adalah perdagangan borong dan runcit, iaitu repair motor and motorcycle sebanyak lebih kurang 4,800, dan ikuti juga dengan sektor ataupun industri pembuatan 3,000 lebih, dan professional scientific dan activity technical sebanyak 1,373. Dan kebanyakan di bawah sales eksekutif, kemahiran yang kita dapat lihat adalah kemahiran yang tinggi, dan kemahiran yang paling popular adalah kemahiran mempunyai keupayaan ataupun kita boleh cakap skill dalam bahasa Inggeris,
2,831 dan sebanyak 2,751 untuk bahagian pemasaran marketing dan terakhir adalah bahasa Malaysia sebanyak 1,793. Dan untuk anda lihat ini adalah secara keseluruhan antara pekerjaan dan jawatan yang kita boleh cakap paling popular dan pekerjaan paling popular pada tahun lepas adalah sebanyak iaitu advertising marketing sebanyak 57,063 diikuti juga dengan administrative associate professional sebanyak 30,000 dan accounting juga antara yang lima pekerjaan popular iaitu sebanyak 27,504 accounting dan auditors dan iaitu managing director dengan ketua eksekutif sebanyak 26,276 dan termasuk juga dengan software development sebanyak 21,340 dan ini adalah top 5 kerja paling popular yang kita dapat saksikan pada tahun 2022 dan jangan ke mana-mana kita akan berhenti rehat seketika kembali selepas ini.